Hai, selamat datang ke Duke Fazuki Show pada episod yang terbaru. Hari ini kita nak pergi ke Sabah. Terlepas body part, terlepas waktu boarding. Dah lenggah, sempat dekat lari. Jom kita masuk kapal terbang tak? Setelah 2 jam setengah perjalanan naik kapal terbang. Okey, sekarang kita orang tak tahu nak pergi mana. So kita maybe akan bermalam di airport dahulu. Baik, kita akan check in pada hotel kita di KK ni esok hari. So malam ni kita lepak-lepak dulu kat sini, tengok apa boleh makan ke, perut dah lapar gila. So jom. Hai, sekarang dah pukul 6.30 pagi. Pelik juga kalau kat KL 6.30 pagi tu masih lagi gelap. Tapi sekarang matahari dah naik sangat-sangat dan terasa panas sekarang. So kita orang decide untuk naik bus airport untuk ke town. Memandangkan kalau kita tengok pada Google Map, dia mengambil perjalanan kaki selama 1 jam 47 minit. Jadi untuk mengekalkan tenaga yang ada, kita decide untuk naik bus airport. So, lepas kita naik by airport tu, kita akan berhenti kat town. Kita akan jalan-jalan kat town sebab kita kena check in hotel pada pukul 2 petang. So, by that time, maybe banyak tempat kita boleh explore. So, tunggulah. Paling awal sekali, bus akan sampai pukul 8 pagi. 8 pagi, ibarat pukul 11 di KL. So, jom. Pasar buah-buahan, kemudian pasar Filipin dan kemudian pasar besar ataupun pasar basah mereka lah di KK ni. Kita berjalan sekarang ni di Jalan Tun Fuad Stephen dan situ ada pemandangan laut. Semua bot-bot untuk pergi ke Manukan Island boleh didapati kat sini. Ada pelbagai jenis offer lah, ada yang offer RM7, ada RM5. Tengoklah bagaimana anda boleh deal dengan mereka-mereka ni. Pulau Manukan tak pernah pergi lagi.
Tapi ni pemandangan laut ni sangat-sangat tenang. Best lah berjalan sini untuk brief walk. Sekarang baru pukul 9.30 pagi. Dah terasa macam 12.30 hari dah. Tinggi betul matahari. So, kita ada beberapa jam lagi untuk kita check in hotel. Sementara tu, ingat nak pergi cari tempat minum dulu ke? Jom. Sekarang ni dah jam 6.30 petang. Kita orang baru lepas solat maghrib dan sekarang tengah on the way nak pergi ke pasar Filipin dan tempat-tempat pasar buah-buah tadi tu sebab kita nak try makanan seafood kat sana pula. Malam kedua di KK, jalan-jalan cari makan. Orang makan hari ni, waktu pagi tadi pukul 5.30 pagi. Lepas tu kita orang tak makan lah. Hari ni baru nak makan. Sekarang pukul 8. Pukul 8. Sampai di kedai restoran. Nama restoran ni apa ya? Restoran Food Yuan. Okey, sebelah Food Yuan ni kalau anda mencari dia betul-betul sebelah Ottawa White Coffee dekat Jalan Gaya ni. Ini adalah salah satu restoran yang di recommendkan oleh majalah Libur. Dia menjualkan pelbagai jenis dimsum dan dia kata kat sini breakfast yang best. Dan kami kat sini kat sekarang ni nak rasa dia punya dimsum dulu. So get up now. So, sekarang kita dalam day 3 trip KK kita. Hari ni hari Ahad. Hari Ahad, so dia kata kat Jalan Gaya ni ada pasar tamu ataupun Sunday Market Jalan Gaya. Dia kata banyak benda kita boleh dapat di sini. Dia
macam dekat belakang tadi kita boleh nampak macam pasar-pasar basah. Sekarang ni nampak macam ada banyak sebina-sebina dan agak besar juga pasar ni sebenarnya. So, jom kita tengok dulu apa yang ada dekat pasar ni. Recommendation di sini adalah nasi kuning, mi soto. Kemudian dengan beberapa lauk pauk macam ala-ala Sulawesi lah. Cukup jauh, tak tahulah. Tapi kita orang hari ni tak dapat makan nasi kuning sebab dia kata dia buat pagi je. Kita makan mi soto. Di sini dia ada ayam, daging, bakso ataupun boleh campur. Menu dia pilih ni nak apa kan. So kita orang tak pernah rasa lagi. Jom kita rasa dulu. Kena rasa dulu. So makanan kita dah sampai. Inilah dia mi soto campur. Ada daging, ayam dan bakso. Rasa dia dan kuah dia berlayan tu. Jom makan. So here we are. Kita tengah jalan-jalan sampai ke terminal ferry Chesterton. Kan nama Chesterton Point kan? Kita jalan kaki daripada Jalan Gaya dah tengok pelabur hantu je. Sekarang kita dah nak sampai Wisma Custom. Kat situ lah tempat kau nak naik ferry ke Pulau Gaya ke Pulau Sapi ke. Kita berada di dalam bangunan Chesterton Point. Di sini balai tiketing, iaitu tempat kita nak beli tiket lah. Dia terbiji macam balai apa eh, station bus juga dekat Pulau Raya dan semuanya. Kita dapat pelbagai jenis kaunter kat sini yang boleh bawa anda ke mana-mana saja. Ada macam Pulau Manukan, Sapi, Mamutik, Pulau Gaya, semuanya boleh dapat ferry kat sini. Harga dia kena pandai compare lah berbanding semua bus-bus yang ada kat sini. Ada yang package, ada yang pergi one trip dan balik saja. Dan hari ni kita tak cadar nak pergi mana-mana pulau. Kita dah nak jalan kaki, nak achieve 20,000 punya step. So maybe after this kita nak lawak-lawak kat tepi laut tu. Kita tengok pemandangan dia. And then kita nak pergi maybe jalan-jalan sekitar bandar pula. Kita sekarang berada di jetty di Chesterton Point Waterfront. Di sinilah kalau anda boleh lihat di belakang saya ni kan, ada pelbagai jenis pelbagai pulau. Ada Pulau Gaya, Pulau Sapi, Manukan ke semua ada kat sini. Kalau nak perjalanan ke pulau misalnya pergi mana-mana Pulau Gaya, dia kata dalam kat sini dalam 17 minit atau 20 minit je naik boat atau naik ferry. Kalau anda boleh lihat kat sini, ada orang buat mancing pun ada, tengah tunggu ferry pun ada. Sini adalah dia punya square lah, tempat-tempat untuk tunggu ferry tu.
Kui. Dia datang sini sebenarnya dia nak cari pasir. Tapi tak ada. Kesian dia. Dia dah ambil gambar pulau-pulau ni. Kat mana agaknya kita orang boleh dapat pasir kat sini? Tanah ke kan? So, kita berada di kat mana ni? Dekat pusat bandaran. Nak check Atkinson Clock Tower. Malam kita dah pergi dah dekat Padang Merdeka kat sebelah sana. Tapi waktu tu dah gelap. So, kita tak jadi yang naik. Rupa-rupanya dia betul-betul kat sebelah by polis. Perjalanan nak daripada bawah sampai ke Observatory Tower ataupun lookout point tadi 250 meter. Saya rasa saya sudah capai separuh perjalanan. Dah rasa kaki macam nak tercabut sekarang ni. Ditambah tadi dah jalan gila-gila jauh kan, daripada Jalan Tuan Fuad, daripada Jesterton Point ke Pasar Filipin, ke Pasar semua sudut ke arah ke sana kan. Kemudian datang balik ke sini, panjat lagi 250 meter. Ada sikit lagi. Dah harap kita boleh capai lah tengok sunset. Kita teruskan. Final day, hari yang keempat kita ada kat KK dan hari ni kita akan balik ke Sungai Cempedik. So sekarang ni kita dalam bus airport. Kalau ambil bus airport ni, stesen ada di Padang Merdeka. Kita punya tambang RM5 satu orang. So dia boleh bawa kita ke Terminal 1 atau Terminal 2. Dan bus ni akan bertolak pada pukul 3. Dia setengah jam sekali bus ni. So kalau korang berada kat sini, korang boleh reach lah time management korang kan. So far perjalanan di KK ni sangat seronok sebab kita banyak explore tempat-tempat yang mula-mula kita rasakan macam jauh, tapi tengok-tengok punya semuanya walking distance je daripada hotel kita orang. Hotel kita orang dekat Jalan Gaya. Jadi pelbagai dia yang kita jumpa kat sana dan banyak dekat gambar. So after this aku akan sediakan gambar-gambar yang kita tangkap sepanjang perjalanan di KK ini. So enjoy.
kat Kidau di KLIA 2 pada pukul 8 malam. Pukul 8. Dan selepas berakhirnya touchdown ni, maka baiklah episod kali ni kita travel ke KK. So kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao.